السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wahai yang tiang Allah dan Rasul-Nya, maka telah muslimin jemaah Jumat yang insya Allah rahmati Allah kembali kita diizinkan Allah untuk bertemu dengan Jumaah mubarakah, Jumaah yang penuh barakah. Hidup saja di hari ini adalah sebuah kemuliaan besar dari Allah kepada kita di mana kita bisa menikmati kemuliaan di hari ini. Banyak beristighfar, banyak bertakarruf kepada Allah, banyak berzikir, banyak tilawah, banyak bersadaqah, banyak bersalawat. Itu semuanya merupakan amalan rutin yang dikerjakan oleh setiap muslim mulai dari maghrib tadi malam sampai insya Allah nanti sore. Kaum muslimin, judul khutbah saya meluruskan pandangan hidup. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia mengutus nabinya menurunkan kitabnya tidak membenarkan kepada manusia untuk merumuskan pandangan hidupnya sendiri berdasarkan fikirannya. Allah tidak mengizinkan kepada manusia untuk merumuskan pandangan hidup dengan akal fikirannya, produk akalnya, akan tetapi Allah taala sudah membekali manusia dengan pandangan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia al-Islam. Oleh karenanya setiap muslim tidak boleh mencari pandangan hidup di luar Islam. Sama saja dia tidak percaya kepada apa yang Allah turunkan melalui nabinya yaitu Al-Qur'anul Karim. Barang siapa orang-orang yang mencoba lari dari prinsip ini di dunia rugi dan di akhirat kelak menyesal. Mari kita lihat ada satu ayat di dalam surah Toha. Ayat 124, 125, 126. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan A'udhu billahi rajim. A'radu an zikri fa lahu ma'ishatan dhankah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Artinya, berang siapa yang meninggalkan peringatanku? Berang siapa yang berpaling dari peringatanku? Kata Allah Ta'ala, maka pasti dia akan menghadapi kehidupan yang sempit. Subhanallah, krisis kemanusiaan dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai masa mendatang menjelang kiamat adalah karena satu persoalan, karena mereka tidak mau memakai Islam. Hanya satu persoalan ini, inti dari seluruh krisis yang terjadi dalam berbagai bidang hidup manusia. Mereka tidak mau memakai Islam. Islam sudah diturunkan Allah untuk menjadi pegangan pedoman hidup bagi seluruh manusia, tetapi sayangnya, kaum Muslimin sendiri tidak mau memakai Islam dalam hidupnya. Jangankan mengharapkan orang dari luar Islam untuk didakwahi, masuk ke dalam Islam, kaum Muslimin sendiri mencari pandangan hidup dari barat dan dari timur. Dan mereka melupakan pandangan hidup yang telah diturunkan oleh Tuhannya kepada mereka Maka terjadilah Sebagaimana janji Allah Maka pasti dia akan menghadapi kehidupan yang sempit Krisis demi krisis Ekonomi krisis Keuangan krisis Seluruhnya krisis Kriminal krisis Keamanan krisis Kenapa? Jawabannya di dalam surah Taha. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Wa nahshuruhu yaumal Nanti kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inna wa inna ilaihi Ternyata bencana itu tidak berhenti di dunia. Akan tetapi berlanjut pada hari kiamat. Allah bangkitkan mereka-mereka ini dalam keadaan buta. Di dunia saja orang tidak enak buta, apalagi di hari akhirat. Lalu dia pun bertanya kepada Tuhannya. Qala lima a'ma wa qad kuntu basira. Dia bertanya kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, tidak bisa melihat?" Padahal dulu aku di dunia melek. Aku punya mata, aku bisa melihat kenapa di hari ini engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta. Lalu Allah menjawab. Qala Ya memang begitulah. ke ayatuna fanasitaha. Kami datangkan kepada kamu dulu ayat-ayat kami tetapi kamu cuek. Engkau lupakan dulu ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu sudah kami turunkan di dalam kitab Allah. Dan melalui hadis-hadis Nabi SAW. Kamu dengar. Tetapi kamu tidak peduli. Kamu lupakan. Fanasitaha. Wa kathalikal yawma tunsa. Maka pada hari ini gilirannya juga kau dilupakan. Dicuekin. Apakah kita mau menghadapi keadaan seperti ini di umur qiyamah? Setiap muslim Pasti ingin hidupnya selamat di akhirat Kalaupun mungkin di dunia ini menghadapi kesusahan Tetapi kesusahan dunia ada batasnya Keluar roh dari jasad Kesusahan sudah tidak ada lagi Seorang mukmin berhadapan dengan rahmatullah Tetapi orang yang berpaling dari Islam Orang yang meninggalkan agama Allah Yang mencari pandangan hidup dari luar Islam maka mereka tidak lepas di dunia dan juga akhirat suatu hal yang pasti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta bayangkan bagaimana buta buta di dunia 60 tahun 70 tahun selesai buta di akhirat tidak jelas batas waktunya la illa billah ayat ini cukup menjadi Pengingat menjadi nazir, mengingatkan kita, awas, hidup ini tidak begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Nanti, pada saat akhirnya ada yang menghitung dan mengaudit, manusia tidak bisa berbohong, manusia tidak bisa berpura-pura karena semuanya ada catatannya, dan Allah. Allamul Ghuyub Maha mengetahui segala yang ghaib Jemaah Jum'an dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Manusia di zaman ini dihadapkan dengan berbagai pandangan hidup Ada yang pandangan hidupnya sekuler Pasangannya liberal Dalam ekonomi dia kapitalis Di lain sisi ada yang berpandangan komunis Sosialis Ada juga materialis ini semuanya faham-faham, ini buatan manusia dan bahkan buatan orang kafir, tidak lahir dari Islam. Tetapi kebanyakan kaum Muslimin terpengaruh oleh faham-faham ini melalui pendidikan, melalui bacaan, melalui media, melalui apa yang dia dengar, kiri kanan setiap hari, melalui atasannya, melalui ruang kerjanya, mereka meninggalkan Islam sebagai pandangan hidup. Maka pada hari ini kita mengingatkan dia dengan ayat-ayat dari surah Toha ini. Awas kamu sebelum mati. Jangan sampai Allah mencabut nyawamu. Engkau tidak memakai Islam dalam hidupmu. Kau muslimin. Memang betul. Kau muslimin memakai Islam. Tetapi memilah-milih. Kira-kira yang enak diambil. Kata mereka yang tidak beresiko, "Oke, okay. ibadah. Ibadah hanya kaitannya persoalan pribadi, tetapi di luar ibadah mereka tidak mau, bahkan mereka lebih merasa nyaman dengan sistem yang datang dari luar Islam yang walaupun terbukti di depan mereka, kerusakannya, kehancurannya, krisisnya terbukti bagi mereka." Tetapi mereka juga tidak mau kembali kepada jalan yang Allah sudah tetapkan kepada mereka. Penyakit mengambil sebahagian, mengenyampingkan sebahagian. Ini dahulu sebenarnya penyakit Yahudi. Dari mana anda tahu? Dari Al-Quran. Dari suratul Baqarah ayat 85. Bisa dilihat Mulai dari pertengahan ayat itu Allah mengatakan, mengutuk kaum Yahudi, ahlul kitab. Afatu'minuna biba'adil kitabi wa takfuruna biba'ad. Fama jazau man yaf'alu thalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Kenapa kalian mengimani sebahagian, mengingkari sebahagian? Ini awalnya ditujukan kepada Yahudi. Tetapi kalau anda lihat, Realita kaum Muslimin persis seperti ini. Hari ini persis seperti ini, jadi penyakit Yahudi itu menjangkit ke tubuh kaum Muslimin, menerima Quran sebahagian yang sifatnya berkaitan dengan ibadah, yang kata mereka, "pembinaan spiritual". Apakah Islam cuma masalah spiritual? Setiap Muslim tahu Islam bukan semata-mata masalah ritual Islam adalah pandangan hidup, akidah, syariah, sistem. Itu semuanya Islam. Kenapa kamu ambil sebahagian, kamu sampingkan sebahagian yang lain? Persis penyakit yang dialami kaum Yahudi. Lalu kata Allah, "Apa?" Apa penjelasan dari Allah Ta'ala terhadap mereka ini? Yang mengambil sebahagian, meminggirkan sebahagian. Tidak ada balasan. Subhanallah. Luar biasa. Bahasanya pas. Tidak ada balasan terhadap orang yang berbuat seperti itu di antara kalian. Kecuali yang pertama, hina di dunia. Betul di dunia kamu dihinakan oleh bangsa-bangsa lain. Tidak dipandang sebelah mata. Aslinya kamu itu berwibawa. Dengan Islam kamu itu disegani. Kapan? Dari sejak dahulu ribuan tahun kaum muslimin itu disegani. Kenapa? Karena mereka punya pandangan hidup khas. Mereka punya pedoman dari Allah langsung. Yang diturunkan melalui Quran dan melalui hadis nabinya. Tetapi sejak mereka meninggalkan itu Lalu mereka mengambil sebahagian Yang kira-kira tidak beresiko Dan menolak sebahagian yang lain Menurut akal mereka ini sudah tidak cocok lagi Ini sudah tidak zamannya lagi Karena akal mereka menilai begitu Lalu kata Allah apa? Di dunia kamu hina Dan inilah sekarang kondisi kaum muslimin Di mana-mana Bukankah umat Islam menjadi korban kekerasan di mana-mana pelosok bumi ini? Lihat Rohingya, lihat Uyghur kaum muslimin di mana-mana menjadi korban kekerasan. Tetapi di balik justru melalui media dia dipersepsikan bahwa Islamlah biang kekerasan. Lihat jahatnya mereka. Mereka menuduh Islam biang kekerasan di lapangan kaum Musliminlah yang menjadi korban kekerasan. Fama jaza umayyaf dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunia. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat seperti itu di antara kamu melainkan kehinaan di dunia. Berhenti di dunia sekedar hina. Wa yaumal qiyamah dan pada hari kiamat mereka dilemparkan ke azab yang paling dahsyat. Wamallahu bi amma Dan Allah tidak bakal lalai dari perbuatan kamu Ini aslinya ditujukan kepada Yahudi Ahlul Kitab Yang mengambil sebahagian membuang sebahagian Tetapi kalau kaum muslimin mengalami hal serupa Maka mereka juga akan mengalami nasib serupa Dan itu sudah kita kita rasakan Lalu kata Allah setelah ayat itu pada ayat 86 apa kata Allah? Ulaikal ladzina asharul hayata dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menjual membeli dunia dengan menggadaikan akhirat. Betul. Kita punya konsep yang bagus, yang pernah diuji, yang telah berjalan ribuan tahun, yang mengangkat umat Islam itu menjadi bangsa guru dari seluruh umat manusia, tetapi sekarang jatuh. Menjadi bangsa hina tidak dipandang orang. Betul, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang membeli dunia dengan menggadaikan akhiratnya. <tik> tidak bakal diringankan untuk mereka azab, dan juga mereka tidak akan ditolong pada hari kiamat. Dua petikan ayat-ayat ini sudah cukup bagi orang beriman menyadarkan dirinya. Apakah masih tetap dalam pandangan hidup murahan yang mencelakakan itu atau mau kembali ke jalan yang benar? Luruskan pandangan hidupmu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil adzim. wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته الى يوم الدين ايها الاخوه المسلمون اوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قوم مسلمين جماعه جمعة كمبالي خطيب منادينا كلنا تعالوا نعدل pandangan hidup ملورس اتجاه tujuan apa yang kita cari di dunia karena dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memastikan diri kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang dikatakan al-Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan membagi-bagi hidup sebagaimana halnya orang-orang di luar Islam. Dan pada hari ini hari Jumat adalah waktu yang paling pas untuk melakukan renungan, sampai kapan kita hidup dalam keadaan sekuler, liberal, sosialis, kapitalis, dan semua ideologi yang datang dari luar, sampai kapan kalau kita mengidap atau menganut ideologi itu. Dan kita dipanggil Allah dalam keadaan itu bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari dalam kubur sampai nanti di hari kiamat. Berfikirlah dengan matang kembalilah ke jalan yang benar. Musibah-musibah yang telah terjadi di sekeliling kita di jiran-jiran kita ini semuanya tidak lepas dari peringatan. Berbagai cara Allah mengingatkan manusia agar mau kembali ke jalan yang benar. Quran tidak sulit untuk didapat. Terjemahannya bisa. Orang yang mengerti maksudnya di mana-mana ada. Kalau kamu tidak mengerti silahkan belajar. Belajar dari sumber yang benar. Bukan dari sumber yang keliru. Maka dengan demikian semua kita insya Allah aman. Karena yang aman adalah orang yang sesungguhnya berpegang kepada tali Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waridallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامركم بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله على ما تصنعون أقم الصلاة